بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera. Pada hari ini, 61 tahun yang lalu, kita mencapai kemerdekaan dengan bebas daripada cengkaman dan kuasa penjajahan British. Namun, itu bukanlah pengakhiran dogma ke atas rakyat Malaysia secara hakiki, kerana kita masih dibelenggu oleh penjajahan dalam bentuk yang berbeza kepada pemikiran, cara serta gaya hidup kita. Pada kehari kebangsaan ini, marilah kita sama-sama meraikan dengan mengisi pengertian Malaysia Baru. Malaysia Baru mestilah membawa kita kepada era pasca kemerdekaan yang lebih maju, lebih baik dan lebih harmoni. Kita ingin rakyat melihat ke hadapan dengan penuh harapan dan bukan kegusaran. Kita ingin rakyat melihat ke hadapan untuk sama-sama bergandengan dan bukan dalam persengketaan. Kita sedang melalui permulaan perjalanan baru bagi negara yang tercinta ini. Ayuh, bersama-samalah kita membina Malaysia yang lebih teguh, cemerlang dan dihormati di mata dunia, disegani lawan dan kawan. Saya impikan Malaysia yang mana kita semua bangga sebagai rakyat Malaysia. Saya impikan Malaysia yang mana setiap rakyatnya terpahat di dalam hati, megah bahawa Malaysia ini adalah tanah airku dan ibu pertiwiku. Saya impikan Malaysia yang mana tidak ada seorang pun yang kelaparan dan kehausan, yang ditutupi pakaian yang carik lagi usang atau yang terpaksa tidur berlantaikan tanah dan membumbungkan langit. Saya impikan sebuah Malaysia yang mengiktiraf wanita dan meletakkan mereka di kedudukan sewajarnya, mewakili sekurang-kurangnya 30% di peringkat pembuat dasar dan keputusan di sektor-sektor awam maupun swasta. Malah, ianya bukan hanya retorik, bahkan akan dilaksanakan dengan suatu kesungguhan. Saya impikan sebuah Malaysia yang mana suri rumahnya dilayan sebagai teman setara serta pembimbing kepada generasi baru dan diberikan ruang dan penghormatan yang selayaknya. Saya impikan sebuah Malaysia di mana kanak-kanak adalah aset utama negara dan kesejahteraan mereka terjamin. Saya impikan juga Malaysia menyinar sebagai obor harapan kepada demokrasi tulen, bukan hanya di rantau ini, malah seluruh dunia. Di hari kebangsaan ini, saya menyeru setiap kita untuk mengamati dan menghayati perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang membawa apa dan siapa kita pada hari ini. Jika mereka boleh mengorbankan nyawa mereka demi kita, maka kini sewajarnyalah kita pula mengorbankan masa, fikiran dan kudrat kita untuk bersama-sama mengisi kemenangan ini bagi mencapai Malaysia baru yang kita impikan. Selamat Hari Kebangsaan. Terima kasih.